Penduduk luar bandar serta masyarakat orang asli akan dipastikan menerima segala maklumat tepat mengenai COVID-19. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, usaha itu perlu agar orang ramai dapat meningkatkan kesedaran diri berkaitan pandemik berkenaan. Jelasnya, usaha ini dapat dicapai melalui kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung dengan Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Mengenai saringan, tak mungkin kita nak saring semua. Sekarang ni kita dah ada zon kan, zon merah, kan? Macam ni Kedah sekarang. Jadi benda-benda ni perlu dipatuhi oleh rakyat dan dia mesti ada self-regulatory sistem pemantauan kendiri yang perlu ada pada setiap rakyat. Kita pergi ke mana-mana outlet kedai lah umpamanya, kalau kita tak pakai mask, orang tegur kita. Kalau kita tak buat scan, orang tegur kita. Jadi jangan marahlah. Beliau mengulas penyediaan ujian saringan di luar bandar susulan peningkatan kes penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan.